Super cocok. Sudah membeli Dragon Altar guys ya, dan hari ini gue mau spesial karena ini adalah konten apa kita pakai chestbot Dragon Altar yang lumayan mahal ini ya. Kita harus pakai sinergi terusan dari Dragon Altar gitu ya, sinergi Dragon Altar alias Kadia Riverland ya, walaupun namanya udah bukan Dragon Altar lagi, cuma tetap ini wujud aslinya Dragon Altar gitu guys ya. Originalnya tuh Dragon Altar namanya, cuma karena ada perubahan jadi Kadia Riverland. Nah jadi gue bakal pakai Austus 3 guys ya, karena kenapa, karena di Austus 3 ini possible Kadia ini lumayan besar ya. Jadi kayak Kadia ini bisa kita gabungkan sama Swordsman ya. Kalau misalnya gue dapet link itu bisa langsung dapet blessing Kadia atau nggak blessing Swordsman, itu oke banget. Atau nggak bisa sama Astro juga guys. Misalnya gue dapet Odet gitu ya, kita bisa bikin Kadia Astro sama Swordsman gitu ya. Atau misalnya kita dapet Hanabi gitu ya, Hanabi juga bisa kita pakai bikin Kadia Venom ya. Kadia Venom kalian tahu ya, ini udah legendary combo gitu ya, combo yang sudah terkenal sejak dahulu kala. Apalagi Hanabi juga dirubah juga guys ya. Ya nanti kalau mungkin dapat Hanabi, mungkin bisa kita coba tes-tes ya. Kalau misalnya kita bikin Hanabi Kadia gimana, bagus apa enggak gitu ya. Tergantung aja lah, pokoknya nanti dapatnya apa nih Austus, mudah-mudahan aja nggak keluar yang aneh-aneh kayak Leomord gitu guys. Oke jadi kita bakal langsung saja gaskan ke game-nya, let's go. Anjay, Dragon Altar bos, Gills bos, parah ya. Oke langsung saja kita ambil dulu. Apa guys? Cuan-cuan paling cuan ya. Ini sih udah kayak wajib banget gitu loh. Cuma kayak cuma beberapa konten dong gue jarang ngambil ginian guys ya. Selalu gue ngambil cuan-cuan paling cuan ini boy. Nah cakep banget kan. Ini kayak gini nih gue demen banget nih guys. Langsung dikasih Layla ya kan. Oke ini kita pasang dulu ya. Kita ambil kayak belakangan ya. Jadi kita kumpulin paling Swordsman Kadia dulu kali ya. Sama Astro juga boleh lah. Teori serakah sini. Misalnya ini banyak possible yang bisa kita pakai guys. Ya kita bisa menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi ya. Ada flicker, mother, father, let's go. Gila. Untun, I love you so much ya. Dikasih Layla langsung bintang 2 guys. Kita pasang dulu saudara-saudara. Waktunya kita mencari cuan. Let's go. Ayo Layla, tunjukkan. Woi gila boy. Memang Layla sangat amat tidak pernah mengecewakan ya. Pernah sih Layla yang tolol-tolol itu ya, pernah mengecewakan gua. Cuma Layla ini kayak bagus guys. Dari awal ini gua udah bisa melihat percikan-percikan. Oh kan gitu, percikan-percikan uang. Das gila boy. Ini baru yang dinamakan Layla boy. This is what I need baby. This is what I need, what I want. Ah, ada ini guys. Bisa sih nih gambling nih kalau gua ambil lagi nih guys. Cocote baseng. Baseng anjing. Saya biar kita ambil belakangan ya guys. Slow ya Layla, gua bisa lasit kok. Percayakan saja. Oh, ini musuh gua juga si paling cuan guys. Isinya Los Pecados, Pecados. Wah anjing dilempar tomat gua. Gak ada scary-scary-nya lu boy. Gak ada scary-scary-nya lu boy. Ah, kita kasih paham dia boy. Ayo satu lagi Layla. Aduh, oke gak apa-apa guys. Kita ambil ya tuh. Ya lumayan lah. Weh, ntar aja deh ngambil ya guys. Tanggung banget 19 ya guys ya. Konten gak bang? Enggak. Namanya kenapa aneh-aneh banget sih guys lawan gue guys. Aku lagi ngen bapak kau. Pembunuh apa gitu anjir. Untung aja gak gua ambil guys. Ya, musuhnya gak naruh hero boy. Feeling so good. Demon let's go. Kita ambilkan dulu. Ini ketinggalan perangko hampir aja. Hampir aing lupa ya. Perangkone tertinggal KB. Wah, hidung gua gak enak banget deh. Ih masih dapat item coy. Sikat lah lumayan guys. Sumpah nih gue rasanya gak hilang-hilang anjing. Sekarang kayak masuk ke tenggorokan gitu loh. Jadi reak anjir. Ini kita up level dulu lah. Kita masukkan ini. Ada si aduh Yin dan Yang. Apa ya, kalau sinerginya gak wrestler ini sih malah sempat ngambil guys. Yin dan Yang ini kuring banget sih, kuring. Udah harganya 2 gold lagi, gak pantas kayak si Yin dan si 2 gold guys. Harusnya 1 gold aja gitu. Ayo boy, let's go. Ini kita sama sekali belum ada yang namanya kena damage ya. Belum kalah kita guys ya, jadi santuy aja dulu. Biar kita up level ya. Wih, kayaknya kalah nih, baru gue omongin kan. Nah, oke 5 shot ya guys ya, terkumpul. Yuk, mati lu. Oke, sudah terkumpul 5 shot guys. Oke, waduh, ini bisa kita up level sih guys ya. Cuman selisih 2 gold yang apa-apalah. Kalau nggak nih paling itunya kita jual dulu guys. Siapa Karinanya ya. Nih mudah-mudahan ya kita menang, terus sisa satu hero nih guys. Itu udah terkumpul tuh 10 shot tuh. Cakep banget sih kalau kayak gitu guys. 5 hero mati ya kan.
Ayo, let's go. Let's go. Jangan sampai gue menang sisa 2 hero gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Mati lagi, nice. Mati lagi, oke, okay. Aduh tapi kalah ini kayaknya. Gak menang. Oh bisa coy, bisa. Bisa menang boy, bisa menang, let's go. Let's go. Wah tergantung sama Layla guys. Layla mitik, ayo please, please Layla. Layla, Layla please, please banget lah. GG Gaming, GG Gaming boy, pas banget coy. 5 orang meninggoy, kita menang guys, oke, okay. Dapat. Wah, dikasih Hanata coy. Gaskin lah ini. Kita ke Venom guys ya. Oke, bolehlah, bolehlah. Kadia Venom gak nolak lah guys ya. Udah naik jadi nih Hanabi gitu. Hanabi bintang 3 ya. Wah, kasih kristal Kadia mantep guys. Sok, 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 sok. Tuh, wis. Yang Hanabi yang sekarang enak guys. Tuh, basic attack-nya udah nyamber-nyamber coy. Oke, Winter kita butuh. Lihat tuh guys, naganya guys, anjir. Winter gua ambil. Abis kelar ronde, ada naga gitu boy. Keren banget anjir. Dragon Altar nih bos. Kita ambil dulu, ada Wawan guys. Waduh guys, kok ada Wawan lagi guys. Kita jual dulu ke Arinanya deh ya. Nggak usah ke Astro-Astro dulu nih, fan ini dulu guys. Semok dulu kita nyalahin ya. Slebel, ini Wawannya. Harus gue korbanin satu AP yang gue jual ya. Ini deh, Franco kali ya. Oke, udah. Wait, slow Igan mana? Das! Das, das, Casey, aduh, 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 Casey DTO boy. Wah, cowok-cowok teh. Oke, gak apa-apa, kita dapat 6 shot guys. Siapa tau ntar kayak tadi lagi ya guys ya. Kita menang sisa 1 hero ya. Atau sisa 2 hero gak apa-apa lah ini mah. Ini jual, kita pasang deh Akai kali guys ya. Kasih flicker, oke, okay. Wes, ketarik itu gua. Ayo Hanabi, cacacak, wuih gila guys. Basic attack, wah, sampai ujung-ujung tuh. Srot, 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 srot. Wah ini kalau Hanabi begini lumayan juga guys. Crot 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 crot. Migan Bana mampus. Ayo Hanabi please menang, please menang, please menang. Bagi damage. Yes! Yes, mantap sekali boy ya. Yeah. Ini harusnya gua kehitung menang juga guys. Harusnya tetap dapat hero nih abis ini nih. Sat. Dapatkah? Wih, dapat. Woi. Getot anjir. Kenapa getot sih? Enggak apa-apa dah. Lumayan guys, Wester guys. Soalnya guys, blessing-nya guys. Gini deh kita ganti guys. Biar menang dulu, biar menang nih. Cup level aja deh. Ini kita bisa bikin Wester Kadia sama Venom sih guys. Udah ya, Layla aja deh. Aduh, kemasuk lagi Layla gua. Yuk, sing penting menang, sing penting menang. Eng. Enggak usah deh. Menang kalah enggak masalah guys. Kalah boleh, menang boleh. Tadi gua lupa udah menang tadi ya. Udah dapat getot kita guys. Alright, alright, alright. Ya, yeah, cakep sekali. Ini kita ambil aja deh. Kayaknya mendingan pakai Gusion ya guys ya. Ada Swordsman guys. Swordsman sih boleh lebo guys. Aduh, diambil Iprot, Iprot. Masih dapat Hanabi. Let's go. In Hanatot Witas guys. Anjir, Hanatot Hero Legend guys. Dan macem-macem lu boy, boy. Gak ada scary-scary-nya lu sama Hero Legend ya guys ya. Aduh, ada Jilong guys. Keluar lagi dong Jilongnya dong. Wah, bentar nih. Jual dulu deh. Ganti dulu. Harinya jual ya, kita ambil ini dulu deh. Haya jual deh, Jilongnya Jilong. Soalnya nggak tahu nih gue, kayaknya nggak bisa pakai Swordsman juga sih guys kalau begini caranya nih. Lebih ke arah wrestler paling nanti. Ayo atuh, Gatot kita kasih ini dulu deh, full item deh, biar nikmat guys. Wah Nabi kalau musuhnya nggak nempel-nempel, tuh enak kayak gini. Kalau musuhnya nempel enak banget guys, Nabi guys, nyamber-nyamber cok. Shuriken-nya tuh nyamber-nyamber, nikmat sekali boy. Casey dia TU, Fanny-nya jangan kasih terbang. Higan mana, mampus. Ayo, Karintot, Karintot. Kita kena kasih di racun guys ya. Makan tuh racun ya. Gila guys, lihat naganya keren banget coy, coy. Naga terbang ya. Dari Dragon Altar gitu loh. Cashboard mahal boy. Oh, keluar lagi Haya. Ambil dulu deh. Nggak ada blessing Hayanya ya guys ya. Ini bikin gue menggalau nih. Oke, bintang 2. Gue mesti jual dulu kayaknya nih. Kita harus menentukan prioritas kita guys ya. Swordsman-nya belakangan aja karena link-nya kita belum dapat guys ya. Kita fokuskan ke Kadia-nya dulu aja. Woi, ditarik itu gue boy. Igan mana? Loncat tot! Dias! Combo-combo yang sangat indah saudara-saudara.
Wah, GG Gaming ya guys ya. Linggoy. Ini gue jual dulu deh. Kita selamatkan ini dulu guys, kadiannya dulu ya. Keluar lagi tuh. Jilong gue bintang 2, boy. Ini ada Guardian. Guardian sih boleh juga guys. Kita ganti. Tapi kayaknya gue harus milih guys. Kalau gue jadiin Guardian, gak bisa jadiin wrestler guys. Kalau gue jadiin wrestler, gue harus jadiin Guardian guys. Harus memilih nih. Bim Salabim. Abrakadabra. Ada Glowing One lagi guys. Ini klonnya deh. Cakep banget, bintang 2 semua guys, let's go. Dapat blessing kadian, nice. Alright baby. Jilong gue udah bintang 2 nih, kita pasang ini dulu deh. Wrestlernya dulu, 4 wrestler nih guys udah. Kalau gue ngaktifin wrestler udah pasti gue pakai si ini juga cow. Berarti ini kalau misalnya gue mau pakai link ya, gue bisa buang 1 Jilong atau enggak si ini guys. Ini galau nih gue nih. Memang main kadia tuh kadang bikin galau guys, karena banyak banget possible kita buat comboin sama apa gitu ya. Anjay, anjay, mana menang mulu lagi. Sombong, sombong. Oke, kita ambil dulu deh ini ya. Soalnya gue dapet Gatot, gara-gara gue dapet Gatot ini lah. Jadi bikin galau guys, Gatotnya Blessing Wrestler lagi ya. Soalnya kadia tuh sama Wrestler tuh masih nyambung gitu. Kita kasih ini deh, soalnya Venom itu ya guys ya. Kalau kalian kasih Glowing One tuh ngeri guys. Kalau pas ya. Racunnya katanya sih begitu ya, cuma nggak tahu sih, nggak ada bukti otentik yang membuktikan, cuma ya percaya, nggak percaya sih begitu guys, karena Glowing One efeknya begitu kan. Aduh anjir, bangke lah ini, Karina Swordsman bangke, udah dominya 2 biji lagi nih orang, buset ternak domi anjing iPod. Kayaknya kita harus up level dulu ya guys ya, ini kita aktifin Guardian deh, Guardian dulu guys. Ini masih bisa berubah lagi nih, tergantung situasi, kondisi, dan toleransi guys ya. Link aja belum dapet cok kita cok, tapi memang guys, the power of Venom ya. Kombonya ibaratnya combo masih ngacak gini ya, cuman modal evolusi Venom aja udah bisa survive gitu guys. Oh let's go, racun ya kan, racun tikus, sat sat sat, tiga, nyamber-nyambernya jauh banget cok, sampai ujung aja. Anjir, itunya shurikennya coy. Sedap sekali, sedap sekali guys. Sedap sekali Ganbana mencret dia boy. Sat, sat. Hey boy, kayak si DTO, aduh. Nice, alright everybody. Ada Kadia, ada Wrestler, anjir guys. Ini maunya muntun apa sih guys? Kadia dulu kali guys ya, Kadia dulu lah kita gaskan guys. Anjir, dua-duanya kepake coy. Gak bisa apa ngambil dua-duanya gitu muntun. Waduh, gapet ya ketot lagi guys. Sumpah gak ternyata double blessing dong ini. Kita kasih Hanabi kali ya. Hanabi Kadia, ini kita ganti dulu ya. Satu lagi, ini kita ganti inilah ya. Kita aktifin kadianya dulu guys. Yuk, 6 kadia nih, udah kadia Venom guys. Hanatot kadia, let's go. Kita lihat ya guys ya, kekuatan Hanabi kadia. Aduh, masih bintang 1 guys, masih jijik banget anjir. Loncat tot. Woi, cakep banget Gatot gua. Hanabi gua sat 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 sat. Makan nih racun semua. Woi, GG boy boy. Damage-nya tapi nggak gede ya, kemakan sama Venom dari ini guys. Venomnya soalnya nyangkutnya di grok ya guys ya. Tapi Jilong gue ngeri juga cok. Getot gue bintang 2 coy. Let's go, double blessing Getot. Ini jual aja deh, kita ambil ini dulu guys. Ini kita bisa 6 wrestler. Oh tapi ini kayaknya kalau misalnya gue dapet link ya, dapet link blessing ke dia gitu, kayaknya gue nggak bakal pakai si ini sih guys. Nggak bakal pakai Akai ya. Wih Jilong gue ngeri banget coy. Wih Jilong gue ngeri banget coy. Jilong gue ngeri banget coy. Buset. Wah tapi ini keren banget sih chest mode kadianya guys ya. Chest mode kadianya, chest mode regional tar ya. Anjay lah, tiap abis menang ada keluar naga gitu loh. Menyenangkan sekali ngeliat ya guys ya. Tidak sia-sia gue beli seharga $5,800. Anjay. Kita ngerol dulu deh. Ini kalau dapet kristal kadia lagi, buang Akai ya guys. Atau enggak pilihannya buang Jilong. Tapi sayang banget Jilong cakep coy. Galak lu Jilong. Kristal Archer juga boleh sih. Ngelipin Archer 3 biji guys. Ada wrestler guys. Hai. Ini file ini boleh lah. Tadi aku sih gua ambil Glowing One ya anjir. 3 Glowing One tuh cakep banget guys. Venomnya semua. Aduh goblok lah. Entar, ini kita ganti berarti ya. Nah, gini guys. Cakep aktif dua-duanya kan. 6 wrestler 6 ini kita ambil bass aja kayaknya guys ya. Lawannya begitu soalnya. Enggak ada Nature Spirit guys. Tegaskan aja coy. Lagi Nature Spirit juga mencet ini sama Venom guys. Paling ini nih. Kalau kita dapat slot kita bisa masukin Archer guys. Sat Jilong, Jilong wrestler ya guys ya. Aduh anjing, memori gua penuh goblok. Anjing, bentar guys, gua hapus-hapusin dulu ya. Waduh goblok anjing. Oke, udah kelar anjir, anjir. Yalan anjir, sering banget terjadi guys, dapat Leomord kita coy. Leomord ini bikin gua pengen ngaktifin ini juga sih. Anjing nih, sumpah Kevin Gimang kalau udah dikasih sinergi banyak tuh makin serakah goblok. Ganti dulu deh.
Pirot aja guys. Ini nggak pakai kayaknya. Kalau lagi guys, duit kita banyak soalnya. Wah, Anatot kita bintang 3. Bintang 3, bintang 2 guys. Gue kasih Gatot dulu kali. Coba ya tes ya. Gatot Kadia nih guys. Let's go. Aduh, anjing. Ketemunya Mac Era, Baseng. Aduh, Gatot gue sia-sia dong Kadianya. Gak loncat, cok. Tapi jilong gue guys. Lihat jilong gue guys. Woi, gila. Woi, jilong gue ngeri banget, cok. Walaupun nih animasi wrestlernya jadi jelek banget, guys. Carapan yang lama, sumpah. Kita ketemu sisanya tinggal si Epo tadi. Set bintang 3 nih. Karina Swordsman, guys. Nah ya, gue berdoa. Ngambil dulu deh. Jadi, coy. Dikasih lagi. Leomprot. Nah, ini jual dulu. Enggak, lawan sini dikasihnya. Ini jual dulu ya. Kita nggak usah pakai Guardian, guys, ya. Sudah kita fixkan. Waduh, si lawannya Karina, guys. Ngeri banget. Dimasukin dalam link 2 lagi, coy. Waduh. Igan mana? Waduh, gila. Ngeri banget Karintot. Ayo, setun. Jangan kasih gerak. Nice. Makan tuh tinju dewa. Tinju dewa. Woi, GG Gaming, boy. The power of tinju dewa ya, guys, ya. Bentar. Kayak gue mau coba eksperimen, guys. Tuh, dua ada Astro lagi. Wah, kita ambil shot ya, guys. Wah, kita bisa masukin Archer nih. Kita masukin Archer deh. Kayaknya kita bikin Hyper ini aja, guys, ya. Ini link gue ambil dulu. Nih, nggak usah lah. Nggak usah jual. Oke, bintang 2. Ntar ini jual deh. Bintang 3. Ini bisa nggak Hanabi ya? Hanabi kita bikin Hyper Kadia. Source, Master, guys. Kita tes, guys. Apakah bakal nyamber-nyamber ya? Ayo, Hanatot. Das. Gue nggak ngerti tuh nyamber-nyamber apa kagak, guys. Gua nggak tahu deh itunya nyamber-nyamber apa kagak ya. Mati lagi Hanabi gue, cok, disikat sama Karina. Mampus. Meninggoy. Nice. 92.000. Nabi gua. Bagus banget fenomena ke dia, coy. Kita ambil dulu. Ada link, guys. Bingung nih link. Nanti siapa, guys? Wrestler haram. Tapi gini udah cakep sih, guys. Enggak usah lah link lah. Kita cari ini aja mendingan, guys. Hanabi, guys. Yang 3 nih. Aduh, keluar yang malah di rot. Belum gua ganti, cok. Di rotnya, cok. Anjing, lupa. Yaudah, ini kayak NC, guys. Tapi kayaknya, guys, Nabi gua aman. Let's go. Ayo. Hina Anatot Mitras, guys. Anabi Kadia wrestler. Igan mana? Mampus, kena stun. Nyamber. Makan tuh, woi Hanabi. Gila, boy. Sang pembela kemenangan, pembasmi kejahatan, guys. GG Gaming. Anjir, gak sengaja. Tadinya mau bikin link, malah dikasihnya jadi Hanabi, guys, ya. Hyper Hanabi, Wrestler, Archer, Venom, Kadia, anjing, lengkap banget, cok. Cuma sayangnya gak habis sampai belum pasang tadi tuh dirot ya, guys, ya. Lupa, anjing. Saking pusingnya pala gue. Cuma gue gak tahu ya, karena ini animasi wrestlernya itu tinju dewanya agak kurang jelas juga, nggak sebagus sebelumnya, guys, ya. Mungkin Muntun memikirkan faktor player-player yang mulai mengeluh nge-lag kali main Magic-nya, jadi dibikin animasinya lebih simpel gitu ya. Cuma nggak tahu juga, sama yang tadi ya, pas Hanabi itu basic attack terus Shuriken-nya nyamber, gue nggak tahu itu bisa ngestun apa nggak, soalnya gue ngelihatnya tuh kurang jelas gitu, guys, ya. Coba kalian, kalau misalnya kalian perhatiin itu, kira-kira ngestun apa nggak, guys, Shuriken samberannya itu ya, dengan Hanabi dikasih wrestler. Dan coba kalian komentar di bawah ya. Oke, jadi sekian dulu, guys, video gue kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.